السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين Suratul Mu'minun ayat yang ke-75 hingga seterusnya ya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الحمد لله dapat kita membaca akan 15 ayat daripada suratul mukminun yang merupakan satu siri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran Allah taala daripada suratul mukminun ayat 75 hingga sampai kepada ayat 90 dan mendengarnya dengan tadabbur. Makna gapo tadabbur ni? Tadabbur makna dianya kita dengar dengan sungguh
perhati dengan molek nak tak ada. Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluhatu. Itu makna dia. Oleh itu maka masalah kita hari ini, pandai baca Quran pun ada juga. Kadang-kadang ngapa Quran tak ada bo, tak ada untuk nak berime paham, nak pegang ada hati sesungguh, serta nak beramal bagi hak besar amal hati, amal lidah, amal perbuatan dengan sesungguh, hak tu tu kurang. Sebab hak tu tu kemuncak kepada tujuan kita baca Quran, kemuncak pada tujuan kita dengar orang duk baca Quran, apalagi duk syarah makna dia. Nah, hari ini kita panjang semuka, kita baca semuka lebih hari ini. Sebab benda tak ada payah sekali. Tapi kita berhajak pada tadabbur. Allah Ta'ala kecek duk berhubung lagi cerita dengan hak dulu. Hak dulu ni duk gaduh dengan puak-puak tak juruh ni. Dia kata Nabi Muhammad gila apa tu dah. Tak ada tadabburkan ayat Quran, takabur dengan sahabat dia boleh jadi ketua kepada Masjid Haram. Nabi Muhammad ni orang biasa terang gitu ya. Nah, jadi benda-benda seperti itu tu dia jadi masalah bagi demo. Dia jadi orang panggil upaya untuk syaitan mari hiahkan amalan orang kafir. Mung ni orang pergi Haram dah masjid gapo dah gapo. Jadi upai dia. Jadi subuh tanah berbaja untuk syaitan mari duk jijak atas kepala puak-puak kafe tu sangat-sangat berbaja. Dengan sebab tu kita tu jaga baik-baik peluang kita, kadang-kadang tu merosakkan hidup kita peluang-peluang ni. Nah, jadi go tu jadi go ni menyebabkan kuasa besar, kuasa gelembung bagai tak ada perkara. Tu na'udzubillah min dalik. Jaga benar-benar benda seperti itu supaya kita jangan jadi macam-macam jadi oleh nah perjalanan orang dulu pada kita daripada fuak-fuak musyrik Mekah. Dan morning ni dulu pada kita nah ayat-ayat seperti ayat suratul mukminun ni patut kita mikir benar-benar. Bak ayat ni ni ayat yang itu ni masa Mekah. Nah, duk kecek dalam keadaan Nabi duk dalam keadaan teran lagi tukah tu. Maksud teran ni makna kata Nabi tu dia mau anggapkan teran lah. Nabi tak ada teran. Nabi tu tetap duk mana-mana tu, sama ada dia boleh menguasai atau tidak boleh menguasai dari segi masyarakat dan negara, dia adalah tetap hamba Allah yang dikasihinya, berjaya setiap nafas dia kerja, bukan jaya setiap hari dah. Setiap nafas dia kerja jaya semua, jaya semua. Sebab apa? Dia terikat dengan Allah Ta'ala semua. Orang kerja terikat dengan Allah ni jaya. Jaya dalam Islam bukan makna kata boleh nampak dalam dunia tak. Ada setengah tu hari nampak dalam dunia, ada setengah tak hari nampak dalam dunia. Tapi dia adalah orang jaya. Nabi-nabi tu jangan ada kadang-kadang tak ada mana yang nampak pengan dalam dunia. Tapi dia jaya pergi royak korea tu. Royak korea bagai kena royak dengan ikhlas hati, nasihat dengan penuh bersih hati, dia panggil jaya lah tu. Nah, maka insyaAllah Ta'ala suratul mu'minun surah yang Nabi sedang-sedang duk menghadapi orang Mekah. Nah, orang yang duk menetai Nabi, orang yang tak percaya pada hari kiamat, orang yang macam-macam keburukan penyakit yang ada pada mereka itu. Oleh itu maka marilah kita tengok sekali lagi hari ini dia rakyat atau puak-puak dia ni. Allah Ta'ala rakyat innaka latad'uhum ila siratim mustaqim wa innaka latad'uhum, sesungguhnya mung ni adalah orang yang duk panggil dakwah mereka itu pada jalan yang betul. Tetapi sesungguhnya orang yang tidak beriman dengan akhirat ni, beriman dengan akhirat ni satu benda penting sekali. Ya kapuh sama yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kapuh sama tu. Beriman dengan Allah saja tak ada lagi. Nah, beriman akhirat tu ya butir molek. Sebab apa? Sebab dia berasa kenal dunia. Orang tak beriman dengan akhirat tak beriman dengan dunia. Nah, dunia itulah akhirat bah mengajar ke manusia kenal dunia. Orang kenal akhirat kenal dunia. Tak kenal akhirat tak kenal dunia. Orang tak beriman dengan akhirat tak kenal hakikat dunia. Kalau beriman nipi-nipi tak ada kuat, maka dunia bagi dia tu selagi dunia duk kuasa berat
dosa tebal, dosa banyak. Selama tu orang tu tak kena akhirat. Nah, selama tu orang tu kena akhirat. Kita kerja dalam dunia ni kerja sekadar kerah dunia ya. Jangan duit lebih kerah pada sekadar berat dunia. Nah, jadi kalau dunia ni benda yang harga mahal di sisi Allah, maka Allah Taala ta'wi makan setegak air pekak kafe. Jadi bagi dunia ni bagi upah, bagi satu gapo dia ujian ya dunia ni. Kalau kibuk gitu ya dunia. Tepat nak pergi akhirat, nuzulan min ghafurir rahim, iaitu akhirat esa. Adapun dunia ni lalu jalan. Kita khijau khabar kata kita duk lalu jalan, sambil khijau sambil lalu jalan, hari-hari kita lebih dekat semua dengan tempat nak pergi. Asyik tu makna kata kita kenal dunia. Dunia ni kalau kita jadikan dia sebagai ayatullah, maka cuacalah hidup perjalanan kita. Tapi kalau dunia ni dah lak wi asar dia, tak ada dikenali, tidak disuluh oleh Quran Tuhan, maka jadi gelak dunia dan menggelakkan seseorang terhadap akhirat dia. Dunia ni bukan gelaklah dunia dak, menggelapkan pandangan manusia terhadap akhirat. Tak apa akhirat, terlindung dengan dunia. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak jadikan dia sebagai ayatullah, sebagai ayat Allah, ayat kebesaran Allah. Nah, maka jadilah dunia hijabun alal akhirah. Nah, hijabun alal nasi lil akhirah, sebagai suatu dinding untuk manusia tu tak nampak akhirat. Itulah na'udzubillah min dalik. Oleh itu marilah kita pakai dunia jadi satu cermin kepada akhirat. Dunia adalah ayat, nah, lil akhirah, ayatun lil hayati dunia wal akhirah tu dunia. Sebab semua ni ayat belaka, langit ayatullah, bumi ayatullah, angin semua, matahari, siang malam, semua tu ayatullah Ta'ala belaka, dah ayat Allah Ta'ala. Oleh itu siapa yang jadikan dunia sebagai ayatullah, maka cuacalah dalam perjalanan dia untuk menuju ke akhirat, dan cerahlah akhirat bagi dia. Adapun kalau dunia buka ayatullah sebagai satu fitnah dan mal'unah, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya ma wa ma fiha mal'unatun, Nabi kata, itu dunia hak besing tak ada disuluh oleh pancara Quran, jadi mal'unah, jadi dilaknat. Dunia yang disuluh dengan pancara Quran jadi ayatullah yang boleh menerangkan perjalanan kita kepada syurga Allah Ta'ala. Apabila puak-puak yang la yu'minun bil akhirah anis siratil nakibun, dia selalu menjauhi daripada jalan yang betul, orang yang tidak beriman pada akhirat. Baik tak kena akhirat, ia duduk dari dunia saja. Allah, kesian dia, kesian dia. Na'udzubillah min dalik. Puak-puak balah ni, puak besing anis siratil nakibun ni, daripada jalan yang betul dia selalu menjauhi ni. Walau rahimnahum, kalau kami itu beri rahmat kepada puak dia, wa kashafna ma bihim min durrin, dan kami apa dia menyelesai akan mudarat-mudarat yang menipu dia tu, hilang lagi belakalah, jadi gudih, hilang gudih, jadi gotu, hilang gotu. Misalnya durrin belaka tu lah, durrin segala bala-bala petaka besar-besar, lalaju fi tughyanihim ya'mahun, nasya puak dia giduk masuk dari lubuk-lubuk penderhakaan kepada Allah yang secara buta dan tuli juga. Tak nampak juga Tuhan tolong dia setara mana pun tak nampak. Ya kok dia di metor situ. Duk puasa kata dia ni sakit situ. Nah, kalau dia penyakit siar royak kok orang kata dia pandai lagi. Nah, berubah begitu, berubah begini ada belakalah. Ataupun gapo saja penyakit-penyakit yang besing yang dunia tak sei dia selamat misalnya, maka dia laju ni. Allah Ta'ala royak Al-Quran dia, sadaqallahul azim, tiap-tiap bagi Allah Ta'ala royak Al-Quran dia mesti dan wajib berlaku lah dunia ni, dan ni mesti berlaku kepada puak kafir belah ni. Hei orang kafir, inilah Allah Ta'ala royak untuk diri kamu tu belah tu,
Kamu tak taat pada Allah, kamu tidak beribadat pada Allah, Allah tak tahu tinggi setara mana, selamat setara mana kemumpung, mengduklah turyanihim ya'mahun situlah. Tapi orang kafir tak boleh tiba ayat ni. Orang yang pedah dengan ayat ni, orang Islam. Orang yang pedah dengan ayat ni, orang Islam. Supaya takut jangan jadi kafir. Tu supaya kita takut jangan jadi supaya kafir. Orang kafir belah ni, lalaju fi turyanihim ya'mahun. Orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Walaqad akhadnahum bil azab. Ini satu puak pula, besen ni pula. Hak sana ni tu harus selamat. Hak ni tu harus tuak azab. Dan demi sesungguhnya telah kami menurun ke atas mereka itu dengan azab. Kami waktu azab cekak dapat dia. Susah gitu, susah gini. Famastakanu li rabbihim, maka mereka itu tidak juga khusyuk dan tunduk kepada Tuhan mereka itu. Wama yatadarra'un, dan tidak berdoa kepada Tuhan juga. Tahai yang hidup minta tolong orang itu, minta tolong ini, teriak yang pagi pergelak-gelak apa cerah, tak tolong, minta tolong Tuhan. Nah, aning buat kafe, jangan jadi sebuah kafe. Dan susah gak mula lupa ke Tuhan, gapa ke Tuhan selalu. Aning ni kafe teruk benar lah ni. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, famastakanu li rabbihim, maka tidaklah mereka itu tupai Tuhan lah. Kalau kita tengok, kalau wak uya dia duduk dalam senepung berjeleng lidah juga sepahanying, hanying tu nak letih berjeleng, gapo berjeleng, na'udzubillah min dzalik. Jadi nampak katanya, na'udzubillah, ada satu ayat yang seperti hamik yang hak hanying, nah, na'udzubillah ayat dalam Quran, na'udzubillah min dzalik. Oleh itu mana katanya seneng pun dia deraka, susah pun dia deraka, itu rekahnya ning satu kumpulan ning. Hatta iza fatahna alaihim baban, hingga siapa apabila kami buka ke atas mereka itu satu pintu, za azabin, yang mempunyai azab yang syadid dalam dunia ni lagi, pintu azab yang pedih, nah, secara mengejut, jadi kok tu, jadi kok ni kok. Iza hum fihi mublisun, maka tiba-tiba mereka itu putus asa daripada rahmat Allah, putus asa. Tak ada dah kawan. Semua bagai kakak kafir belaka. Orang Islam tak ada putus asa. Islam tak ada putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Walau setara nak keadaan mumpung, tak putus asa. Baru ni kita kacak buku Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, dia tak putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia umur tua dah. Wasta'ala ra'su syaiba, umur buba penuh. Tulah temala pun tak urak belaka dah. Bini dia mandu, dia minta juga anak. Tak putus asa pada. Boleh anak jadi Yahya tu biar mari. Bini mana tua-tua, tak ada sebab sikit abut nak boleh anak. Tetapi dia tak putus asa, dia minta. Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Tu jadi subhanallah, dia tu tak putus asa. Kita jangan putus asa. Gapa-gapa kalulah bagi hak kita kena hak nak, hak molek, minta doa pada Allah. Minta doa pada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan mublisun. Mublisun ni orang putus asa. Orang putus asa. Tu dia. Nanti utuh semacam tak. Na'udzubillah. Jangan putus. Ujian setara mana pun, minta pada Allah. Minta pada Allah serta usaha sebanyak mungkin. Usaha menurut sunnatullah serta minta pada Allah Ta'ala. Ada setengah ulama kata, apabila Allah Ta'ala nak ui sesuatu perkara pada orang, dia ui perasaan untuk nak minta pada dia. Dia ui perasaan untuk minta pada dia. Hacai yang nak ui tu, yang nak ui gapa-gapa tu. Kalau selagi mulut dah kelepok, tak ada wasa nak minta cahaya, tak ada nak wipa tu. Dia dia situ. Ya, buat batang kayu dah tu. Dia dia. Tak usah buat anak dia. Tak minta. Tahir teriak apa gelak. Retina wahi teriak dah tu. Ada gapa teriak apa gelak. Minta tu hadap. Petai apa cerah. Ya berahi. Ya tak ada minta pada Allah. Apa tak minta pada Allah. Gapa-gapa Allah Ta'ala duduk sekali kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan bersamamu di mana saja kamu berada.
Tapi kamu tak minta pada dia. Allah Ta'ala marah pada orang yang tak minta. Nah, Allah Ta'ala marah pada orang yang tak minta. Baca mulai dia doa mustajab hak kita waktu baik. Nah, ada wakil hadis mengenai dengan Allah Ta'ala marah pada orang yang tidak yang minta. Tak jadi mana apa? Mana orang tu degil, sombong tak minta ke orang dia. Nah, orang sombong. Nah, lebih-lebih lagi dia tu sangat berhajat, tak minta juga. Sombong. Lebih-lebih lagi kalau dia tu nah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena tadarruk pada Allah. Tadarruk ni mana? Minta dengan rendah diri. Bangun semaya tahajud pukul 2, pukul 3. Tadarruk pada Allah. Minta dengan air mata. Minta dengan air mata. Minta dengan air mata. Nah, jangan minta dengan sekadar air liur. Jangan. Minta dengan air mata. Jangan minta dengan air liur saja. Nah, tak jadi. Minta lah tu. Tak sungguh. Allah Ta'ala dia wui pada orang sungguh. Nah, insyaAllah Ta'ala. Dan minta acak. Jangan minta sekali. Tak boleh. Banyak tak. Minta sama, minta sama. Bagi hari kita nak minta, insyaAllah nyawi. Kah mana Tuhan nak makbul kita tak tahu. Kita minta sama. Terutama pihak-pihak mustajab doa tu, kita minta. Antara dua azan, mustajab doa belakang. Nah, tengah malam, mustajab doa belakang. Pihak hujan, buat tengah hujan kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Pihak tu, tu kata Imam Syafi'i, adalah masa mustajab. Nah, la ilaha illallah. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan ialah Allah Ta'ala yang menjadi bagi kamu akan pendengaran dan penglihatan dan perasaan hati. Afidah ni hati. Ya, jadi tiga perkara ni, tiga alat, alat penting. Nah, tak ada tiga alat ni tak ada apa. Ada kena tanggungjawab apa. Nah, Tuhan tak ada taklif dah. Orang tak ada tiga perkara ni. Tak dengar, tak nampak, lepas tu tak berasa. Seperti gila dan sebagainya. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala jadi berlaku benda tu. Tapi qalilamma tashkurun, sikit bagi hak kamu syukur. Sama ada nak kecek dengan orang syukur tapi syukur sikit, maupun nak kecek atas jumlah orang syukur tu sikit. Orang syukur sikit pun qalilan ma tashkurun juga. Mung sendiri hak juga syukur dah tu, syukur sikit. Qalilan ma tashkurun juga. Malah syukur, malah kata alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kita halah mana hak sungguh. Tiap-tiap masa kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Hingga oleh bahagia tak kena pun alhamdulillah yang ala kulli hal. Kena syukur sama. Bahagia tak kena pun kita kena puji Allah Ta'ala juga. Minum air setengah alhamdulillah. Buat gapa sikit alhamdulillah. Jaya sikit gapa alhamdulillah. Syukur banyak. Wala in syakartum la azidannakum. Bukan bahagia nak rugi kemung. Nah, jika kamu syukur nasihat Tuhan tambah. Bahagia kamu syukur. Boleh gapa sekarang syukur. Boleh sikit, syukur sikit. Jadi kau tambah banyak bagi hak kamu syukur atas pada hasilnya benar tu dah. Tapi sikit syukur. Qalilan ma tashkur. Tu hari raya belakang ni. Tu hari raya ni kata tak ada apa. Kena selalu dah lah. Cuma kita lik sebanyak mungkin. Jangan jadi orang qalilan ma tashkur. Nak jadi orang yang na asyakirin azzakirin Allah kathira alhamidun al-abidun. Kena jadi orang bersentu. Wa huwa alladhi zara'akum fil ardi nadiyalah, yang menyebar luahkan mungning dok biak-biak dalam bumi. Boleh anak, boleh cucu, boleh cicit, boleh gapa. Zara'akum fil ardi. Patu wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya ya kecuk-kecuk giduk kepada Allah Ta'ala belaka. Klik, kamu dihimpun di sisi Allah, di kepada Allah Ta'ala kamu dikembalikan. Ilaihi tuhsyarun. Nah, dikembalikan, dihasyarkan, dihimpunkan kepadanya. Klik tu belaka. Lo ni nampak bebas sampai itu yang berasa lucu tu. Ya sebab apa? Sebab zara'akum. Ya lepah zara'akum. Biak kata biak kata ni yang berasa lucu dengan Tuhan. Buat lucu lekah ke dah belaka. Na'udzubillah min zalik. Nah, wa ilaihi tuhsyarun, tak habas halu. Allah Ta'ala wa ya kata zara'akum fil ardi, tujuannya nu sedar kata wa ilaihi tuhsyarun.
Bukan nak kata tahu kata allazi zara'akum fil ardi tu Allah Taala. Sekadar tu tak tahu tak ada, dia kena wa ilaihi tuhsyarun, untuk kena beriman kepada ilaihi tuhsyarun. Wa huwa allazi yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidup dan yang mati. Kakak ni kakak kena beriman, usah beriman. Huwa allazi yuhyi wa yumiit. Kena kata semua ni. Siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiit. Ada celah tu dah. 10 kali lepas main ngorek, 10 kali lepas maya subuh, Allah Taala wis 10 nikmat, 10 rahmat. Nah, hapuskan 10 sayiat. Dan Allah Taala akak 10 darajat. Dan Allah Taala gapa lagi? Jaga hari itu daripada serangan syaitan-syaitan. Jadi dah satu kampung dah. Satu dinding dah. Nah, walaupun kena duk rebak lagi dinding tu dengan doa-doa lain lagi. Masuk sejik tu, baik sejik doa pasang kakak nak jaga syaitan belakang. Sebab tiap-tiap hari kita ni tak selamat daripada kena serang di syaitan. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah. Wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tak ada arah. Tuhan tu we mudah kepada bagi mereka tu, bagi kafe tu oleh puak sain-sain Qurana ni, makna kata pensi dia daripada syaitan-syaitan. Na'udzubillah. Maka zayyanu syaitan ni yahiyah. Buah hiyah ni tak khabar. Bagi hitam nampak putih. Oh susah semua. Tu kau kena tak nak jerkoh ke dia. Oh ya tak jadi. Tak kawan nampak putih ni. Bagi hitam gugur syak-syak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wi kuasa pada syaitan untuk hiyah. Mai duk rabai si duk prada-prada akan bagi tak pakar tu nampak pakar. Nampak sungguh, nampak dia kerja ni kena. Nah. La ilaha illallah. Lepas tu ada satu hadis lagi. Hari ni mulai agak kita wi. Satunya siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim, subhanallah al-azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Belum nak tidur, Allah Ta'ala hapus dosa dia walaupun super buih laut. Mana-mana lah tu hadis sahih. Nah, kita tak patut, kita tak amam. Mana-mana baca tak apa sebenarnya. Tapi kita terhapus dosa seperti buih laut, walaupun super buih laut. Walaupun ulama tak tahu kita dosa, dosa kecil. Apabila hadis tak ada ayat dosa kecil dosa besar. Kacau tak tahu apa, dia cekik weh halus tak ada masa apa hadis. Dosa besar. Nah, kalau kita jadi luah lebih sedap kita. Nah, insya-Allah Taala baca sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu, ini apa yang ada. Capur dengan doa lain lagi berlambak bismikallahumma ahya wa amut, bismikallahumma amut wa ahya. Capur lagi. Nah, supaya kita tu nak serah ke Tuhan tu jadi tu dosa kita habis. Kita serah pada Allah Ta'ala. Tubuh kita dek malam ni kita serah pada Tuhan lah kita. Tuhan tak apa-apa lah. La ilaha illallah. Sebab Allah Ta'ala wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Alhamdulillah. Tua pada hidup kita, tua pada mati kita. Kita ni buat sedap hidup kita tak boleh. Nah, sebab apa? Dia tua dia. Bila tak tahu kita hidup sampai bila kita tak tahu. Sebab wa huwa allazi yuhyi wa yumiit. Tak ada dah ilmu tauhid nak molek pada Quran tak ada dah. Tak pasal tengok saya kitab tauhid molek pada Quran tak ada. Pakat tu saya mengaji tauhid Quran situ. Nak mengaji tauhid lain. Nah, tak ada biasa tengok dalam hidup saya kitab tauhid lebih molek pada Quran. Ada. Nah, tauhid sungguh molek tauhid. Rububiyah tak rububiyah, uluhiyah dia molek-molek. Walau ikhtilaful lail wan nahar. Dan baginya bagi Allah tu bersalahannya siang dan malam. Allah Taala cakap mereka siang malam bersalah. Dengar ada rabuk pula, iwak rabuk. Bukan mudah kalau usahlah gelak cerah ikut gerak jadi meta-meta itu mudah bagi Tuhan lah kita. Tapi tak ada rabuk.
Boleh kira dengan menek. Hari ini jatuh tari menek tu, menek tu. Rabuk ya tu. Siapa tu? Tuhan belakang. Walahu ikhtilaful lail wan nahar. Tuhan belakang. Allah. La ilaha illallah. Allah, Allah Rabbi la usyiku bihi syai'an. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Oh, soalan berat tu hab tu ni. Ya soal, ya jing teruk ni. Ya jing fuak-fuak. Hak dok lawan dia khususnya, patut hak tak lawan dia apa dah. Hak lawan dia tak dengar apa. Afala ta'qilun? Ni soalan ni, question ni belakang tu. Apakah kamu tu tidak berakal? Ah. Pada soalan dia apa pada. Ya royak cerak bedak. Oh, dia wak cerak bedak. Oh, kita ni duk di bawah kuasa dia cerak bedak. Oh. Apa tak berakal duk lawan dia ni? Inilah Islam agama kena pakai akal fikiran. Afala ta'qilun? Kena pakai akal fikiran. Akal sebaik-baik perkara yang kita nak gunanya, guna untuk faham Quran, kerana faham Quran adalah faham hidup kita. Faham Quran ialah faham hidup, faham mati kita, faham dunia, faham akhirat, faham perkara yang sakut pak dengan benda yang ada dalam hubungan hidup kita ni. Gunalah akal fikir untuk pahaga tu, insyaAllah ta'ala. Bel, sebab bila Tuhan tanya ni, sebab puak ia ni talang-talang lagi. Bel qalu mislama qalal awalun. Bahkan mereka itu berkata seperti orang-orang bodoh sebelum dia duk kata. Awalun, orang-orang yang tak ada akal sebelum dia, yang tak ada berakal. Dia kata kan, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Ya, bodoh sungguh dia ada kan Allah. Akal bodoh. Nah. Berkatalah mereka itu, apabila kami mati dah, kami jadi tanah dah, jadi tulang dah, adakah kita ni kena duduk bakit semula pula? Situ jadi soalan besar bagi orang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman learning pun. Zaman learning sekerat dunia duk tak reti betul ni. Tak ada dah kita. Syurga yang tak ada, syurga-syurga ni ke kuamsuk. Ha, kuamsuk. Dah lah ti. Sawan june huacai. Nah, dah dia. Tak ada. Dah mati tak mari dah semula. Kalau hak jahat mari semula pula, ini pegang dengan orang buzar. Jadi ular, jadi karung, jadi lipat. Aqidatul tanasukh. Kalau hak orang beramal kuat-kuat supaya dengan hak duk ibadat ya tak ada bini tak apa tu, ha tu tak jadi apa dah. Dia panggil nikpan berarti tak lahir dah. Tak ada. Sebab apa? Sebab hidup ni adalah kekuamtuk, ciwit kekuamtuk bagi dia. Selagi duk ada hidup, selagi itulah mesti kena kecelakaan tu, kena temu kecelakaan. Ugi juga. Kalau gitu dia ni jadi nahah lah hidup ni. Nah, berat juga. Tak sewa jadi hidup tu kacau wak imolak tu juga tak sewa hidup. Alah mana tu. Cuba kita tengok balah mana kerugian cara mikir pun rugi cakap dah. Cara mikir pun rugi dah. Wak gapa-gapa untuk tak sewa hidup. Nah, kita ni dah wak gapa-gapa untuk dapat syurga hidup yang kekal abadi tidak sudah. Dan itulah benar hei umat Islam. Hei orang kafir, itulah benar. Mung tak sehidup senyap mana pun, Tuhan hidup mung. Tak ada nak wak dah. Mung tak boleh mati dah sekali lagi. Hei orang kafir, hei jin kafir, sikit lagi mung akan hidup lepas pada mati mung, dan tidak akan mati dah hidup tu. Jangan kamu suka, jangan kamu suka dan jangan kamu pegang-pegangan yang tidak betul dengan ajaran Tuhan mung yang menjadikan kamu, iaitu mung kata orang juruh tu tak hidup dah. Tak ada. Habis dah. La ilaha. Patut pegangan tu adalah amat rugi sekali kepada kamu hei orang bukan Islam. Sangat rugi. Kacau wak molek wak apa? Nak tak saya tak nak tak saya ada. Ada apa dah apa? Rugi besar wak molek. Acik tak sewi ada. Alhamdulillah. Rugi besar.
orang kafir itu fikiran yang cukup merugi, dan Allah Ta'ala tidak wa'lah itu zalim, fikiranlah tu zalim ya bang. Fikiran yang zalimu anfusahum, zalim kepada diri sendiri. Nah nyanyo ke diri duk kacak, oh, tak boleh kau tu, tak boleh kau tu, jual tak serada apa pada tu. Allah zalim sah. Cara mikir ni zalim dah. Cara mikir tu zalim dah. Hei orang bukan Islam, cara mikir mung tu adalah sudah jadi atam kepada diri kamu sendiri dah. Jadi berat. Nyanyo. Mikir semula lah, review semula fikiran kita menurut ajaran Allah yang menjadikan kita. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a wa huwa alladhi bal qalu mithla ma qala al awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'utsun. Nah, yo hei orang kafir, mung soalanmu ni tak kena sebab Allah Taala jadikan kamu tu tekah tak ada tanah lagi. Nah, Allah Taala jadikan kamu tu dalam kejadian dia, dalam plan dia tu tekah tak ada. Nah, tu ni. Allah. Asal dia tanah, klik ke tanah. Wa huwa alladhi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. Asal dia tanah. Patut klik pada tanah. Biasa. Mung dari tanah, klik tanah. Tanah boleh hadis pun semula klik dulu tanah. Gak mung ni. Senih. Tak ada gaduh ke apa. Tapi dia pelin dia tu. Dia tu hawi syaitan dia nya pelin otak dia. Pelin otak dia. Na'udzubillah min dhalik. Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Zalain lagi pula jahil manusia ni. Na'udzubillah min syaitan. Zalain cara mikir jahil kepada hidup dia. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Allahumma hdi qaumana lil Islam fa innahum la ya'lamun. La ilaha illallah. Qalu wa idza mitna wa kunna turaban wa 'izaman inna lamab'utsun. Laqad wa'idna, hubungi lagi. Ah gagah buat dia pun. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu. Sesungguhnya kami telah dijanji tok nenek moyang hari itu kami lagi sebelum ada mari mung ni Muhammad. Pakak dok janji kata nak mari semula, mari semula. Aku tak ada nampak bangun saya kehabuk dia. Ah sedak ke dia ni. Nah, sedap ke dia. Na'udzubillah. Kalau tak ada tu, hai sedap benar dia. Nah, kalau yang jadi sendiri, congoh sendiri, tak dia. Tapi Allah Ta'ala wajak tak suka mana. Dan Allah Ta'ala buat contoh hidup semula. Dia berlaku kepada Uzair. Nah, mati 100 tahun hidup mari semula. Berjalan, gerak. Ashabul Kahfi. Itu contoh-contoh jelas-jelas. Cuma orang tak mengaji, tak tahu nak ada nak buat ya, tak tahu nak ambil tahu rana nak tak baca Quran dah. Alhamdulillah. Lalu tu yasru kata, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah kata abalah ning kata kena hidup semula ning melekat suatu bari-bari dongeng orang dulu-dulu bari dongeng. Ai pandai dia ya ya. Dia tak ada ilmu. Nyoyak ke ilmu kata bagi dongeng boleh. Bagi-bagi ni bagi orang beroyak lepas satu turun-turun bagi tak ada kali. Atau mana bagi? Apa bagi macam-macam eh? Nah, bagi dia mau lepas-lepas dah. Bagi putih, bagi merah, mau bangang ke apa. Nah, bagi itu bagi. Asatirul awwalin tak bagi orang dulu-dulu. Pandai dia hukum. Noyak kata sampai tu dia kata pala jahat ni bukan bodoh, praik bukan cerdik sangat. Nampak dah. Ya sama-sama sedak dua tu. Sama sedak. Ya pala jahat ni pun cerdik tu, hari cerdik dia orang jahat. Orang jahat banyak kan cerdik belaka. Cara mikir dia tu akal logik belaka. Ni jelah dia mana ni dah. Wari akal dia nampak. Titik ali oh, nak buah dia ni. Ya wari akal dia tu. In hadza illa asatirul awwalin. Qul, suruh tanya Acik lah, Cik Sosa pula. Cik Sosa dakwah ni, Tuhan sungguhlah, rahmat arhamur rahmin sungguh.
Nah, ya dok sikap balah tudah tu, lah mano nak pelepah dah berfikir dia tak pakar tu. Qul ya Muhammad kabar fuatu limanil ardu wa man fiha. Bombing ni hak pia dan bagi dalam bombing hak pia, liman bagi pia. Ni tekah dok zaman musyrikin Mekah lah ni. Dok kecek dengan tok imam masjid Mekah lah ni. Tok imam fuat-fuat cuk kat makan masjid Mekah masa tu tu. Maaf dah kafe bukan sebab masjid lah ni ndak. Nah, saya bimbing ikut semerong tu. Nah, bukan. Tak ada. Nah, qul kata olehmu kepada fuat-fuat dok cara sejid Baitullah. Nah, ilah. Bagi siapa ke bumi ni dan bagi dalam bumi ni? In kuntum ta'lamun, kalau mun tu tahu sungguh. Mun kata kat aku sat ni bari dongai. Mun ni alain lah. Nah, mun ni tahu sungguh. Kalau gitu bumi ni hak pia. Mun biasa dengar kata belah mana? Mun pegamailah mun lah mana bumi ni? Sayaquluna lillah, Tuhan kata. Mereka akan jawab pada mung bumi ni bagi Allah. Dia molek rububiyah orang zaman tu. Ya kafe sekat-sekat ya zaman tu, bukan kafe penuh. Tak apa kami kafe lain ni penuh. Temyut kafe lain ni. Tak mengaku atau Tuhan jadi langit afwan ni, Tuhan jadi bumi ni aku. Nah, sebab apa? Sebab ya ada Kaabah juga udah-udah dia. Cuma dia syirik ya. Oh, inilah kita takut sekali. Takut. Ya tu Allah Allah juga buat dia. Abu Jahal Allah, sama-sama Allah. Tapi Allah ya bahasa syirik, Allah Nabi bahasa tauhid. Tu ya beza. Syirik dengan 390 ekor berhala dekat tepi tu. Syirik dengan Allah Ta'uzza manata fuat. Allah. Kalau gitu qul, berjawab afala tadhakkarun. Mung tak erti lagi kanalah tu. Ya ledah tu. Nah, pia milik bumi ni Allah. Kalau gitu apa mu tak reti lagi kan dah tu. Tengok so tengok itu hubung ni. Ya baik tu, saya baca panjang ayat hari ni. Ya sedap cerita, ya cerita dia. Qul, kata oleh Muhammad, dakwah buat tu. Mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya dah reti arah buat, ya reti arah. Kata reti tu tak kecep tu ni. Apa tak? Siapa yang memiliki langit-langit yang bertujuh ni? Dan siapakah Tuhan kepada arah yang besar? Saya quluna lillah. Dia kata Allah. Allah. Tak ada nak capa mana betul tu dia. Kalau gitu qul, kata. Ada satu ayat dua kali qul. Qul afala tattaqun. Kata kepada dia. Kalau gitu mu tak takut kepada Allah Tuhan jadikan langitmu ni? Nya percik tu mai langit ke? Nauzubillah min dzalik. Afala tattaqun? Soal ni dakwah ni, dakwah. Kau apa buat mu ni tak leh duk takut pada Allah lagi? Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Kata oleh Muhammad, tanyalah Muhammad. Siapa yang ditangannya segala milik-milik setiap-tiap semua kawah, wahuwa yuji, dialah yang menyelamat. Wala yuja, dan tidak dia tu dibelakan sama sekali. Alih, in kuntum ta'lamu, jika kamu tu orang tahu. Saya quluna lillah, ya kata bagi Allah juga. So Quran ya. Kalau gitu qul ya Muhammad fa anna tusharun. Fa anna, maka kenapakah kamu tu dipelengkan? Seher tusharun ni mana seher? Kenapa kamu diseherkan sampai peleng tu baik gambar lain ni? Tak ada ayat kata lillahi walillata, tak ada. Tak ada capur dia piya rububiyah. Bos apa sembah? Hai sembah galang gatik. Ke mana buatmu ni? Itu dia nampak tak? Bos apa rububiyah? Lillah. Untuk Allah sah ya. Ya kata langit bagi Allah sah. Baming bagi Allah. Arah bagi Allah. Malakutus kulli syaik bagi Allah belakang.
Kalau gitu gapo lagi mu nak nak dah mengutahu dah sekatu tu boleh tayak dah boleh hubung dah. Tapi dok peleng apa peleng situ? Oh peleng juga sampai tu tahu tak semana-mana ni pun peleng juga jaga bagak. Tahu dah ni. Islam dah betul tu gitu. Musyrikin hendak perang dengan Nabi tu Islam betul tu. Apa dah tu Islam betul tu. Ya tak Islam betul mana? Betul syirik ya tu. Ah tu kita nak serius kita zaman lah ni. Kita Islam lah ke? Tapi beku syirik ni kita tak lepas mana? Nak syirik ngah tu, nak syirik ngah ni. Duk wasa datuk tu ada, duk wasa pekayu tu boleh hui duk wasa tu. Ada belaka. Azimat begitu, azimat begini. Duk berasa sakit di situ betul. Bersakit situ lupalah Tuhan tu. Nampak tak? Apa kita tak boleh tupai Tuhan wis sungguh. Nah, cari sebab sekadar hak yang diizin oleh Allah boleh cari sebab. Bagi yang Tuhan tidak izin jangan cari sebab tu. Sebab pada syirik jangan, sebab kepada tauhid tak apa. Nah, cari sebab pada tauhid pada Allah Taala. Tak usahlah pakai gapo-gapo tak usah. Allah Nabi tak nak pakai apa. Nah, tak usah kira tak ada mabdin, lain berdin orang masuk celuk Nabi ke. Nyepegang di budak-budak itu ya. Ha, luka berdin ni. Baik mari. Ada apa? Nah, ya tak ada kira mana. Sebab kita kira tujuan kita nak mati. Tak usah mati kita lalu. Kita buat kita. Nah, tak boleh lah. Nah, gapo kita. Nah, cari biasa ilmu kebar, ilmu ke mana. Nah. Ilmu semaya tak usah. Semaya sungguh. Nah, jangan buat jahat kau orang. Ni buat jahat kau orang. Tak sabek tu orang buat jahat kita. Ataupun kalau kita sebagai orang yang betul benar ni, tak apa, benda mati syahid pula dah. Nah, tak ada masalah tu. Nah, insya-Allah taala buat itu cara mikir tu kena. Barulah dia tak ada benda-benda pelat-pelat. Allah. Lah ni kalau hak biasa senyap-senyap tu jaga sikit. Marang yang dah mari jumpa saya semai dulu. Tok guru dia ni jumpa dengan dia senyap-senyap gitu. Jaga lah kalau biasa senyap-senyap ni tak berani buat apa, tak berani mengajar ramah. Pakai oyak kau ramah kalau betul bagi kita kok. Nah, we semua syaitan dengan ujing dengan we gapo dengan belaka dah kita benar kak. Jaga molek. Malam-malam Selasa biasa susi-susi tu asriyo tu jaga molek sikit. Hidup pegang pelak-pelak tu payah nak cekoh dok atuk dah jangan nak karak. Pegang bagai jam dulu yang nak karak dah payah nak cekoh tu. Skru pun bunuh lah tu tak ada arah dah skru bunuh tu tak ada nak buat. Tok guru yang mana hobo skru dia tu pas kubur habis dah. Jadi hak tu payah benar. Jaga benar. Ingat molek dah buat kita jaga. Nah, gapo-gapo boleh cabut skru tak apa. Nah, kalau rasa karak skru kak, tak tahu nak kena. Doa kepada Allah Ta'ala lah. Jangan terlibat dengan benda tu. Ngaji Quran. Dengar hak cerai-terai ni. Tak usah dia ambil lah. Biasanya senyap-senyap. Lepas tok guru, usah dia jadi bisik lah. Tak ada apa. Pakai hak terbuka. Ngajar terbuka. Tak usah lah. Tok guru biasanya terbuah. Biasanya terkatuk. Buka. Jangan katuk. Nah. Ajar Allah ni diwajibkan supaya dakwah. Orang tahu belakang. Nah, orang tahu belakang. Tak sah, bagai tak ada, bagai apa sih susu tak ada Islam ni. Yang bisa dakwah ni kena royak. Islam dakwah. Nah, insya-Allah taala oleh itu maka hari ini kita ngaji cerak molek. Ajaran Allah taala hari ini juga bagaimana kau orang kafir dulu. Orang kafir, ambillah iktibar. Jalan ni jalan tak pakai dah ni jalan ni. Siapa jalan-jalan ni enggak? Neraka serupa dengan orang zaman Abu Jahal masuk neraka lah. Nah, siapa jalan-jalan ni enggak neraka seperti mana Abu Lahab masuk neraka lah. Nah, jangan jalan-jalan ni. Tujuan Allah Ta'ala wari cerita orang dulu adalah untuk nak kita orang belakang ni tahu kata jalan ni tak boleh jalan. Menakar kapal ni. Pesankan anak cucu jangan jalan-jalan besing mereka ni. Berimeh sekerak-sekerak dia panggil. Ini fuad ni fuad ada Allah ni. Bukan hak sepanjang jamelah ni kafir tak ada Allah dulu ya. Nah, apa kita ada Allah yang sedap sangat. Ngada sekat ni kepada kita ni. Nah, ada Allah sekat ni tak ikut lagi. Ada Allah esok sampai kiamat.
Nah, kena bangkit semula gapo syurga Allah Taala, gapo cukup kat. Ada Allah sekadar musyrikin Mekah, tak boleh lagi. Hak ni dah duk perai Haji Nabi tu. Nah, hampir-hampir nak mati. Nah, perai Uhud, perai gapo. Kalau tidak dengan jaga Allah, Nabi mati dah. Apa? Napa satu perang yang berlaku kekecohan sebagainya. Nah, malam tu kalau puak dia tu tahawi dia mati dah Nabi malam Nabi hijrah. Padahalnya puak dia puak kaki tangis sejek Kaabah tu belaka tu ada mari nak bunuh Nabi malam tu. Kaki tangis sejek Kaabah tu belaka. Zaman tu zaman bulan buka patah Mekah apa ni. Nah, Nabi ni orang duk tak ada tempat, tak ada ofis, tak ada gapo kerja. Gi semaya lepas dia mau ambil taik utah tak kepala lagi. Itulah Nabi SAW. Kita tak ada sampai situ. Alhamdulillah kafe jamai kita tak ada sampai situ. Kita peluang nak dakwah dia banyak. Cuma kita tak ada dakwah dia. Kita dakwah dia insyaAllah sebanyak yang boleh. Dengan sebijak-bijak siapa bijak pakai bijak sana untuk dakwah. Untuk menyampaikan ajaran Allah. Cara hidup semua manusia dalam dunia ni. Dengan itu maka kita akan jadi orang selamat dan berjaya. Nah, kewajipan tiap-tiap orang ni kena berdakwah. Nah, tiap-tiap orang kena dakwah, dakwah diri kita sendiri, dakwah isteri kita, dakwah mak kita, dakwah pak kita, dakwah anak saudara kita, mak saudara kita, pak saudara. Banyak lagi duk keteng-keteng kat kampung kita tu. Tak ada nak buat. Nak buat gano kita nak dakwah dia. Nah, kalau boleh seminggu sore, sebulan sore tu malam benar dakwah ya. Ya kena ajaran Allah Taala. Jangan sekadar sikit-sikit. Nah, tak pada Tuhan wak we hidup kita panjang tujuan apa? Nak belajar kau banyak. Nah, kita deraka pada dia sikit-sikit yang tak ambil tahu, sekadar awak pening-pening sikit-sikit gitu ya. Nah, semua-semua hidup nyawa tak pas penuh gitu ya. Nah, kata nak ambil yang mati tak lagi sebab apa? We perlu taubat kita. We perlu taubat. Ini dia yang kelebihan umat Muhammad SAW. Tak umat tak serupa umat yang dulu. Umat Nabi Nuh, Nabi Lut dulu. Nah, dia kepak selalu dah wak gi hanyuk aku lik rembah pang itu pekah. Tu umat Nabi dulu. Tak upa umat kita dak. Umat kita perlu taubat banyak. Sebab tu kita pakak kecek pakak taubat pada Allah Taala. Nah, bagi caralah cerak-ceraknya tak faham Quran tu salah cerak-cerak tu. Nah, sebab tak faham Quran tak faham hidup. Nah, faham mudah ya Quran tak ada. Tak ada jadi payah dak faham Quran insya-Allah Taala dah. والله الموفق والهادي إلى سوي السبيل أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.